Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Oh, baik. Semoga baik-baik saja ya hari ini ya, teman-teman. Iya. Yeah. Hari ini saya bersama kru Android TV Bengkulu. Kemarin kita dapat ini informasi dari wali kota ya, langsung telepon bahwa untuk menindaklanjuti lensi sudah beliau sampaikan ke Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu karena terkesan berbelit-belit ya sekolahnya harus nunggu kepala sekolah, padahal sebenarnya tidak harus begitu kalau ada niat bagus. Oleh karena itu Bang Helmi Hasan sebagai wali kota Bengkulu langsung menghubungi Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu kemarin sore, konfirmasi dengan kami bahwa hari ini kita diminta untuk menemui Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gitu nanti biarin Kadis Diknas yang komunikasi sama pihak SMKN 3-nya itu ya, biar dikoordinasikan. Jadi coba nanti Diknas yang minta komunikasi. Dari Bu Kadis, insya Allah ditindaklanjuti. Tolong dimonitor, tapi tetap dimonitor. Jadi kita ke sana, Mas Bro. Ya. Oke. Makasih juga nih supportnya Pak Wali. Makasih. Ya, luar biasa Pak Wali Kota Bengkulu. Supportnya pada hal-hal yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan hal-hal yang baik. Jangan ragu bila itu kebaikan, itu motonya Bang Helmi. Ya, sampai menyaksikan teman-teman perjalanan kami untuk melanjutkan bagaimana perjuangan kami untuk menyekolahkan Ananda Lensi. Bye-bye. Kita sudah di simpang Diknas Kota. Ini menuju jalur Diknas Kota. Sudah masuk di kantor dinas Kota Bengkulu. Sudah masih cari parkir. Tidak, parkir di situ. Di bawah tangga dulu. Tolong. Ini cari parkir yang pas dulu. Ada ini, ada batu. Ah, maju kena mundur kena nih. Waduh, kan? Hah? Ah, ini mater ini mobil Android TV. Terus. Hah? Atau mundur. Ah. Udah. Nanti aja lah. Dinas luar. Oh. Dinas luar ke Jakarta, Pak. Di mana? Iya, ke Jakarta. Kapan berangkat, Pak? Selasa siang. Oh, berarti ditelepon Pak Wali kemarin lagi di Jakarta. Iya. Posisi lagi di Jakarta ya. Sama Pak Wali kan. Hah? Sama Pak Wali. Oh. Tak sama ibu. Ini aku sama Pak Wali. Tidak ada Pak Wali.
Kapan kira-kira pulang, Pak? Pulangnya sore nanti. Sore nanti, ya. Berarti besok aja gitu. Jadi kita kok nih? Ke bawahnya nanti. Gimana masih kita kapan kita bisa ketemu? Sekarang saya jemput orang deh. Oke, okay. Teman-teman, kita sudah ke Dinas Diknas Kota Bengkulu, berusaha menemui Ibu Kepala Dinas. Tapi kebetulan Kepala Dinasnya sedang dinas luar atau perjalanan dinas ke Jakarta. Tapi kami harus ke Balai Kota menemui Wali Kota kembali untuk menyampaikan informasi ini sesuai dengan tugas yang kami laksanakan. Terima kasih. Ya Lensi, insya Allah tidak boleh tidak sekolah. Warga Kota Bengkulu tidak boleh tidak sekolah. Apakah dia SD, SMP, SMA, wajib hukumnya untuk sekolah. Maka sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu tidak boleh menolak. Apalagi menolak warga Kota Bengkulu untuk bersekolah, tidak boleh. Saya sebagai Wali Kota Bengkulu ya, melarang untuk sekolah yang ada di Kota Bengkulu tidak menerima anak-anak Bengkulu sekolah. Kalau toh ada persoalan-persoalan dana di sana, maka kalau sekolah tidak bisa membantu orang kota, warga kota yang tidak mampu tadi, maka Wali Kota Bengkulu siap, senang hati untuk kemudian mengambil tanggung jawab soal pembiayaan. Kepala Dinas Diknas sudah saya minta untuk koordinasi dengan kepala sekolah yang bersangkutan untuk memberikan pesan itu. Jadi Lensi silakan mendaftar di sekolah mana saja yang diberikan. Tapi tentu mungkin ada syarat-syarat di sekolah itu, misalkan syarat nilai dan sebagainya, itu kan tidak bisa diintervensi oleh wali kota. Yang jelas anak harus sekolah. Ya, kalau ada persoalan dana di sana wali kota itu tanggung. Coba dikomunikasikan dulu dengan sekolah. Kalau sudah ketemu, insya Allah nanti itu selesai. Nah, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya hari ini. Sampai ketemu dan mohon doa Lensi harus sekolah. Oke bro. Oke. Semangat. Android TV. Jos. Yes. Jos.